Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah kemarin kereta infeksi CIT ya, Comprehensive Infection Train, itu bolak-balik Halim Bandung untuk melakukan infeksi ya atau pengecekan jalur pada kereta cepat ini, yang alhamdulillah berjalan lancar, yang dari pertama berjalan dari hari Sabtu ya teman-teman, hingga kemarin terakhir antara hari Rabu dan Kamis ya, dari kecepatan awal mulai dari 60 km per jam ditingkatkan lagi jadi 120 km per jam, ditingkatkan lagi 150 km per jam di hari berikutnya, dan hari berikutnya naik lagi 180 km per jam, hingga kemarin yang terakhir itu mencapai 200 km per jam teman-teman. Dan nanti uji coba ini akan terus ditingkatkan hingga sampai kecepatan maksimalnya yaitu 385 km per jam. Jadi setelah kemarin kereta infeksi jalan dari Bandung Jakarta, alhamdulillah untuk uji coba seperti kereta, rel, persinyalan, listrikan dan lain-lainnya berjalan lancar dan semua berfungsi teman-teman. Nah, untuk hari ini dan mungkin beberapa hari ke depan, kereta infeksi tidak akan keluar depo untuk mengecek ya teman-teman, karena akan ada peningkatan di area-area dari trek kereta cepat ini ya teman-teman, seperti pagar pengaman dan sound barrier ya, jadi supaya KCJB melintas masyarakat tidak terganggu oleh suara dari kereta cepat ini teman-teman semua. Setelah nanti peningkatan pada area jalur kereta api selesai, mungkin akan ada infeksi lagi dari kereta CIT ini untuk mengecek kembali prasarana dan sarana dari kereta cepat ini. Mengingat beberapa bulan ke depan memang akan terus dilakukan uji coba mulai dari kereta CIT, dan nantinya mungkin kereta MU penumpang juga akan uji coba juga untuk tes run, tes kecepatan terbatas hingga batas maksimalnya yaitu 385 km. Jadi mudah-mudahan uji coba dan tes kecepatan ini lancar, tidak ada kendala, sehingga pada bulan Agustus nanti bisa secara resmi beroperasi total. Untuk pembangunan lainnya seperti stasiun Halim, stasiun Karawang, stasiun Padalarang, dan stasiun akhir Tegaluar, pembangunannya pun juga terus dikebut teman-teman semua, dimana di masing-masing dari stasiun tersebut sudah banyak kemajuan atau perubahan yang signifikan, mulai dari Halim, Karawang, Padalarang, dan stasiun akhir yaitu Tegaluar. Perlu diketahui bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek strategis nasional yang memiliki panjang 142,3 km
dengan tipe struktur elevated sepanjang 82,7. Jadi struktur elevated ini adalah jalur layang ya teman-teman. Ya teman-teman bisa melihat kalau melewat di pinggir tol ya, nah itu ada jalur elevated namanya. Dan sisanya berupa tunnel, terowongan ya, ada 13 terowongan. Yang pertama di tunnel Halim dan seterusnya hingga tunnel 11 di Cimahi ya. Kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan membawa banyak manfaat bagi kita semua ya teman-teman semua, terutama dalam segi waktu ya. Kalau kita mungkin ada urusan yang urgent banget, kita mungkin bisa naik kereta cepat dengan jarak tempuh yang cepat gitu ya, 50 menit atau 40 menit Jakarta-Bandung sudah nyampe. Dan dari segi efisien dan lebih modern juga ya teman-teman semua. Jadi untuk mengurangi emisi gas, bisa mengurangi emisi gas karbon serta mengurai kemacetan dari jalan raya ya. Jadi emang Indonesia kan butuh moda transportasi yang bisa mengurangi kemacetan dan on time. Nah begitu ya, banyak lah kita bisa merasakan lah kalau kita naik kendaraan umum mungkin ya. Mungkin bisa kejebak macet juga di jalan, padahal kita lagi buru-buru juga. Nah mungkin insya Allah ini kereta cepat pasti menjadi sarana yang akan menjadi sarana favorit gitu ya, untuk berpergian Bandung Jakarta atau untuk kerja juga bisa nantinya kedepannya ya. Untuk informasi tiket sendiri saya belum dapat informasinya teman-teman, karena banyak kabar burung ya yang sudah tersebar. Katanya sih tiketnya 350.000, yang paling murah 150.000, dan ada juga katanya tiket KA feeder yang menghubungkan dari Padalarang ke Bandung, katanya udah include dengan tiket kereta cepatnya sendiri. Nah itu udah banyak tersebar lah ya teman-teman, tapi jangan dulu percaya, karena dari KCJB-nya juga belum merilis harga tiketnya berapa. Jadi mending kita menunggu aja informasi dari KCJB, informasi resminya, sambil menunggu persiapan atau pengecekan dari kereta cepat ini selesai ya teman-teman semua. Ini pengecekannya harus detail ya, memperhatikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang. Begitu ya, karena ini keretanya wush cepat banget gitu ya, 385 km per jam. Kemarin 200 km per jam juga sudah 50 menit teman-teman Bandung Jakarta itu. Apalagi ini 380 km per jam. Kebayang gak kira-kira ditempuh waktunya berapa tuh? Paling kalau 200 km itu 50 menit, kalau 385 mungkin sekitar 35 menit hingga 40 menitan ya, waktu dari Bandung ke Jakarta naik kereta cepat ini. Ya, kita doakan aja teman-teman. Mudah-mudahan pengecekan ini atau uji coba ini yang akan dilakukan beberapa bulan ke depan hingga nantinya akan resmi beroperasi secara penuh, kita doakan aja semoga lancar, tidak ada kendala, dan kita pun bisa menikmati moda transportasi kereta cepat ini. Baik teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Jangan lupa video ini di-share ya, supaya teman-teman lainnya mengikuti perkembangan dari kereta cepat ini. Ramadhan Braja pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.